Oke, halo semua, hai Seko. Hari ini kita akan unboxing Gundam Breaker Battlelock Gulf Crimson Custom KHG. So, ini gambar depan dia. Ini gambar belakang, gambar depan unboxing dia. Action dia, dia ada heat rod, lepas tu dah ada Gatling Shield, ada heat saber. Okay, sini tepi ni yang nombor 8 punya kit daripada Gundam Breaker Battlelock HG. Sini kalau kita custom dengan kit-kit lain lah. Untuk yang ni ternampak bagian body dan tangan dia lah. So ni info. So siapa tak pernah tengok cerita dia, boleh share dekat YouTube lah cerita dia. Okay, so kita dalam dia. Ini simple je, HG je, jadi tak apa banyak part lah. Kita nampak warna merah gelap sikit. Ni ada punya top machine gun dia kot. Ni heat rod dia. So, nampak body lah. So kat sini dia merah tu terang sikit comping dia tadi. Ni biasa part belakang kaki. Ni stiker untuk mata. Ada backpack dia. So ini pun part biru kan. Kepada kaki ni shield. Yang ni ada inner frame polycap belakang tu. Kat tengah tu ni Gatling gun, part inner frame lah. Okay, inner frame tak banyak pun lah, dia just sikit je. Sebab dia dah head, dia HG ni dia kurang apa ni, inner frame dia tak banyak. Melainkan kalau ada RG kan. Okay, so itu. Oh, ada satu lagi. Nah, ini lah boleh kata untuk inner frame ni. Nampak inner frame dia. Okay, lepas tu kita ada kitab manual dia sekejap. Ini dia macam biasa lah. Tengok ni part runner yang dia bagi. So barang tak pakai, mostly pakai polycap ni. So dia start daripada kaki. Lepas tu dia siap kaki, dia buat body dengan waist. Waist. Ini waist tu body. Lepas tu siap body tu, tangan dia, tangan dia buat sekali sebab sama je. Lepas tu tangan kanan dengan kiri dekat bahagian shoulder dengan dia punya jari lah yang biasa tu. Tu bawah ni dia punya assemble semua full kepala. Tu ni weapon. So simple je lah part ni. SG ni bila dia dah siap lah. So dekat sini tu nampak dia pakai heavy arm punya part untuk weapon rasanya. Lepas tu Gulf Ignition dengan Gulf. Kat sini dia nampak part yang dia pakai lah untuk semua ni. Dan ni info dia sikit. Ok, saya tuju untuk unboxing HG Gulf Crimson Custom. Kita akan buat speedboot dan review. Ok, terima kasih semua. Saya kong, bye.